Barang istirahat. Salon pasti ada pengelanti. Lepas satu ancaman coba diberikan nama siar sersaca. Angkat tinggi Ola. Sikat saja kembali mencoba dengan satu tekanan coba diberikan masih Diska. Angkat tinggi Gading. Lepas kembali sudah Gading terpeleset di barisan paling dalam Diska. Lepas tinggi angkat Ola. Satu pemain perliga elektrik namanya kembali untuk keboran. Dari Abimanyu kembali mencoba mendobrak untuk ancaman dan satu sama. Lepas kembali ke belakang ada Kakak ancaman kembali ke dan masuk di jalur. Satu kumpulan saja dan perlasan lebih jauh di lapangan. Sementara hilangnya peredaran bergerak pulih ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi pasang sulit bunda ada siapa di sana pemain Trian Salon. Lepas kembali si kecil mungil angkat yang dituju. Dorong bola ke depan, Basi cacang, ganjaran cerdik kembali namun apa yang terjadi. Saudara-saudara satu poin saja bertambah menjadi 3-1. 3-1 kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu keberakan atau satu terobosan yang diracik oleh rekan-rekan Trian Salon untuk bisa menyamakan di set awal. Satu kembali namun apa yang terjadi, Trian Salon kembali mencoba menyambar lewat sang libero andalan dan satu saja dan sementara di penatangan seolah-olah pejabat begitu menarik dan satu poin 2-3. Lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Ada saudara Ola lewat sang quicker Bledos lost tanpa rewel. Lepas kembali masih Ola. Tiba-tiba angkat tinggi masih bagaimana Gading. Dibiarkan masuk dalam satu empasan sulit bundar. Sementara Gading hilangnya konsentrasi di barisan butuh dalam saja. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan masih sang libero. Angkat di Sinta Ayu. Satu poin bertambah menjadi 3-4 saja. Baik 3-4 kembali bersama rekan-rekan daripada konten angkat tinggi ya Allah. Satu poin saja bertambah menjadi 5-3. Bagaimana Trian Salon? Sementara di set kedua kembali mencoba diganjal lewat satu peruntungan dan satu poin saja menjadi kandas ataupun peredos lepas. Satu ancaman kembali mencoba mendobrak. Bagaimana Gadi angkat di Sinta Ayu. 1-2-3 dan jauh. Lepas kembali dan satu kedua dan out. Pertama menjadi 6-3. Olehnya di tengah dan ditemukan oleh rekan-rekan daripada Abimanyu justru terpereset, terperosot, tercecer di barisan paling bontot atau paling belakang saja. Dan satu persatu kembali mencoba merasuk di posisi terbaik dan satu ambasan nampaknya dan satu persatu poin merayap merayap seperti cicak-cicak. Terima kasih banyak bosku dari Kadapasjo. Terima kasih. Di satu perjalanan lewat kembali mencoba dengan satu ancaman jelas. Angkat tinggi dan dalam kembali sang libero kecoh. Angkat tinggi penonton. 1-2-3 ning ning nang ning nang. Bahaya. Pasti kembali daripada nomor 23 ada saudara Bimba. Lewat satu ancaman kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu poin. 7-3 saja.
Wil. Yang satu pemain idola saya peraih Ciamis yang kotanya sama dengan saya. Wil, tenang Wil. Satu konsentrasi kembali mencoba dengan satu ancaman. Lepas, sikatis. Au au i au 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 au. Ini parahnya. 47 saja. Perhatikan kembali 47 yang terlihat di depan kita bersama satu cengkraman. Masih ada Gading tanpa Martin. Gading tanpa. Ya, perhatikan sesaat. Posisi ke belakang timang-timang istriku sayang. Sudah ditimang, jangan dibuang. Ya Allah, ya Allah. Satu poin saja kepada 8, apabila satu perjalanan hebat. Dan satu keuntungan masih ada nomor punggung 4. Ya, sahabat tukang. Kita lihat apa yang terjadi. Masa jadi berdata 1, 2, 3. Lalas tanpa kawalan. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Masa jadi berdata 1 poin saja. Yang namanya kembali apa saja di bunda ada 1, 2, 3 lepas. Angkat yang dituju ke belakang masih Trian Salon. Oh, 1, 2, 3 kembali kita lihat apa terjadi. Bang, 1 poin saja kembali bertambah menjadi 5-3. Baik. Selamat jalan kepada Dr. Anasaji Sutrisno sebagai anggota DPR RI Praktik PDB. Terima kasih Bang, bersama Bapak Tarsono Wakil Bupati juga. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Aldi Lepandika. Terima kasih banyak bersama saya Dian Ajut Asli Ciamis. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Jajak Allah yang kasih. Terima kasih banyak. Baik, kembali kita lihat apa yang terjadi. 9 kembali bagaimana Bang? 1, 2, 3 poin pertama kembali menjadi 9-5 saja. Baik kembali, aduh, terima kasih banyak jajak Allah dari Bung Aldi Nopandika sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Majalengka. Budi Ciamis, Egi Colok, Wabi Pak, terus terang woy. Untuk orang Majalengka, tong hilap doakan. Bonus kunyolo, terima kasih. Baik, setelah kembali kita lihat apa yang terjadi pasan. Dan satu kolaborasi kebat, satu bersama Aldi Nopandika sebagai calon anggota DPRD Sodako kunyolo, pemirsa. 1 poin saja, 10-6. Atau kembali kita lihat apa yang terjadi di pasangan sulit bundar. Dalam satu keunggulan saja di satu perjalanan hebat. Masih kembali mencoba mendobrak angkat ini, masih lepas. 1, 2, 3 dan lepas. Satu luar biasa kembali berjibaku di hadapan kita dengan 1 poin. 7, 10, 8 kembali kita lihat apa yang terjadi masih. Maya. Lepas 1, 2, 3 Maya. Lepas Maya 1, 2, 3 Was. Passing dari Biba. Kurang begitu sempurna ada 1 poin. Menjadi 8-10, 1-1 kembali mencoba menjaga ketinggalan. Di siang hari ini lepas kembali dapat 8 dengan teknik manuver cukup menarik dan sulit dipercaya. Lepas ke belakang kembali berjibaku di hadapan kita, perhatikan sesaat. Lewat lepas, apa yang terjadi? Ya Allah, angkat di ke belakang. Sikat John, angkat kembali peribola ke 1, 2, 3 poin. 9-10. 1-1 poin kembali terkikis. Atau 1-1 poin merayap. Merayap seperti cicak-cicak. Baskom. Wabahatur nuhun bisa. Diri kepunya ada Mas Jom. Agus Masriat Pitok. Tugas Kota Majalengka. Di satu kali jalan ada 1-1 kembali. Mencoba mencari satu manuver. 9-10. Di cuaca yang cukup panas. Info-info pola gacor dong siang hari ini. Sweet Bonanza atau Inces. Rungkat. 9-10 kembali kita tetap yang terjadi. 1-1. 1-1 kembali kita lihat apa yang terjadi di pasar cilik bundar. 1 lepas. Lagi-lagi keluar dan jauh. Bagaimana YouTuber? Dapatnya kembali dengan YouTuber Natskal Kandede Sudirja. Lewat ancaman-ancaman daripada lensa-lensa cukup manja. Hati-hati bangga gagal fokus ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah terutin.
lepas dengan cukup cantik bersama Zappa Truck Rental, mobil di suatu perjalanan hebat dalam acara ulang tahun Neng Ayu dan Ratu, cucu dari Papa Udin Rotan. Lepas kembali dengan teknik, kembali mencoba dengan satu serangan, 1, 2, 3 go Ola, satu ancaman kembali lepas lah Ola, pasang quick loss down tanpa rewel 12-10 pasang cuit bundar, satu pasang kembali bertambah. Sekarang kembali kita lihat apa yang terjadi, kolaborasikan penonton, hitung satu kembali, ning nan cos ganjalan Ola lewat si manusia tawar. Perhatikan lewat satu senjata daripada tangan yang sudah mulai mengangkat di atas jari atau pitanya bergetar. 13-10 saja. 13-10 kembali yang masuk juri kuda dan satu poin. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan. 11-13. 11-13 kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu perhatikan kembali masih nomor 1 pemain daripada Krian Salang atau nomor 7 sebagai center Melanti, satu bocah yang baru duduk di kelas 6 SD. Satu perhatikan kembali masih apa yang terjadi, lolos tanpa kawalan kembali masih Ola, ada Melanti angkat tinggi Diska, gading lepas kembali Caca, lagi-lagi sikap langsung dibiarkan dan bagaimana sementara daripada rekan-rekan 1, 2, 3 masih nomor 7 yang merupakan bocah yang baru duduk di kelas 6 SD, satu pemain yang baru lepas netek dari mamahnya. Satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi, angkat tinggi bocah manis gading, satu kembali dan satu poin saja bertambah menjadi 12-14. Di satu perjalanan kembali kita lihat apa yang terjadi, Trian Salon lewat satu cengkeraman, kembali kita lihat apa yang Trian Salon bergerak mundur ke belakang, lakukan sepedah dorong bola ke depan, sikap John angkat yang dituju kembali berjibaku di hadapan, 1, 2, 3 apa yang terjadi, enak dan kuning, satu poin saja kembali lancar, wow, satu tersisa di 13-14. Satu persatu kembali mencoba menjadi daripada Trian Salon Beauty and Skincare Glowing Wing. Angkat tinggi gecol, satu Caca kembali dengan 1, 2, 3 ning nan cos, lagi-lagi angkat tinggi dorong bola ke depan, pasti selamatkan, satu poin saja kembali dan dapat satu poin keunggulan bertambah menjadi 15-13. Kembali kita lihat apa yang terjadi, si Ola lewat satu pondasi dari pemain Tektol atau Bandung Lautan Api, lepas kembali mencoba dengan satu serangan, coba diberikan masih dengan gading, lagi-lagi dan terpeleset di barisan paling belakang, 1 poin 16-13 saja, 16-13 kembali di satu perjalanan lewat, satu manuver kembali mencoba dengan satu cengkeraman, masih lepas 2-3 lepas, satu ancaman dan satu masih ada Diska, baik satu cengkeraman. Dari sudut pandangan saya pribadi, bagaimana gading? Gading Anda belum ngasih kejutan-kejutan yang spesial. Sementara Trian Salon terpeleset, justru terperosok di barisan paling bontot saja. Rekan-rekan daripada Abimanyu kembali melaju lebih cepat lewat roket ataupun bola-bola cepat miliknya Kota Majalengka, coba diperlihatkan lewat satu pondasi-pondasi yang sudah mulai menghangat atau berkibar di hadapan kita semua. Saudara-saudara, kembali kita lihat apa yang terjadi, bocah yang baru duduk di kelas 6 SD sekolah dasar, dan kembali kita lihat apa yang terjadi dengan usianya 11 tahun, satu pemain yang baru lepas netek dari ibunya. Perhatikan di satu perjalanan hebat kembali dengan satu kon. Jangan salah ucap kon. Sentra Sidan, satu jelas poin saja untuk Trian Salon, 14-17. Baik, kembali masih gading. Perhatikan kembali penonton, jangan salah ucap kon. Sentra Sidan memang satu jauh melaju lebih cepat. Dan perhatikan sesaat kembali mencoba. Seperti yang kita harus susah berbuat banyak di awal perjalanan, sudah mulai panik dan menyisakan sisa-sisa suara karena jelas dari setiap pojok kotak atau lapangan pertandingan, satu poin saja bertambah menjadi 18-14.
Bos. Lepas kita yang kembali dengan gaya bola tumpuk. Bagaimana satu perjalanan dari Bapak Hajat. Bagaimana Bang Budi Rotan dapat di satu perjalanan apabila sudah mulai paling di awal perjalanan hebat. Angka enak dan satu perjalanan kembali mencoba menyusur. Satu ninang-ninang jos. Lepas angka tinggi ninang-ninang. Satu dua tiga. Satu lepas angka tinggi ke belakang. Hitung penonton ninang-ninang. Makasih penonton. Satu kali lagi. Kita lihatlah satu poin saja Trian Salam. Sebentar rajanya kecantikan di Majalengka bersama Bu Ajis konsentrasikan untuk maksimalkan satu poin menjadi 19-16. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Dorong, angkat kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu poin saja bertemu saja 17-19. Baik, tamu undangan kembali selamat siang kepada jajaran dari Bapak TNI ataupun Koramil yang dapat ikut andil di pertandingan cukup menarik. Satu kehormatan bagaimana? Silakan Bang Aldi, panas ya? Yang selamat, silakan pengambil tempat yang strategis. Ini dari calon anggota DPRD, Kade Tongilang, orang Majalengka. Si Bapak Duk Ganteng, ya mau ayah dari paham. Satu, dua, tiga, lapas! Satu ancaman dari Dato Jojoy! Satu main saja kembali dengan cukup enjoy. 19 sama. Satu kawin yang pertama kalinya Bung. Sepertinya poin yang tidak mau jauh atau tidak mau lepas seperti merondong sama tante. Tidak mau jauh ataupun lepas. 19 sama. Nonton. Perhatikan mata Anda tertuju, jangan salah fokus. Lihat saja bola, jangan lihat yang lain-lain. 19 sama kembali kita lihat apa terjadi. Di satu perjalanan kembali mencoba mendobrak atau membombardir sang lawan lewat satu cengkraman yang sedemikian mantap. Masih nomor punggung 8 Trian Salo nampaknya kembali hempasan ada Maya. Tenang Mai. Satu ancaman masih caca. Angkat di alika satu parabola. Dan satu dengan gaya pada parabola atau parawan jebol. Waduh, bukan saya yang ngomong. Baik, terima kasih banyak. 29-19 kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih ada nomor punggung 10 Inggit. Perhatikan kembali dengan cukup tenang Inggit. Out. 1, 2, 3 Inggit timang-timang istriku sayang. Sudah ditimang, jangan ditendang, bahaya. Angka cocor. Sinta Ayu kembali menjambat. Lewat satu manuver kembali mencoba dengan satu serangan. Coba diberikan nomor punggung 9. Satu bocah asal Trian Salon. Lepas kembali ada siapa di sana? Sinta, bukan Jojo. Satu, dua, tiga. Sikat bola. Masih lagi-lagi angkat. 21-1 sama kembali kita lihat dengan cukup cerdik. Angka tinggi. Kados. Satu poin saja bertambah menjadi 21-20. 21-24 tempat berhasil di posisi terbaik. Masih nomor punggung 6. Siapa di sana? Kembali ke bos sudah Tias. Lepas Tias Mirasi. Satu tenang ya. Angkat tinggi Diska. Angkat tinggi Cangke. Perhatikan kembali dengan tadi Cangke kembali. 1, 2, 3 masih cacat. Angkat tinggi ke belakang. Dorong. Angkat. Satu aja yang terjadi. Masih selamat dan kembali mencoba mendobrakan. Satu dibiarkan masuk saja. 21 sama penonton. Poin di awal perjalanan yang tidak jauh. Nampaknya dia pasang sulit bunda dan 21 sama. Sebentar hilangnya daripada si bocah yang baru duduk di kelas 6 SD usianya 11 tahun. Masih ada siapa di sana? Kalau bukan saudara Melanti. Angkat lepas 1, 2, 3. Dan bola ke depan sang libero masih diperhatikan terjadi. Gading dan 1, 2, 3. Dorong bola ke depan. Lagi lagi satu ancaman. Coba diberikan. Gading. Satu poin saja kembali dibiarkan. Satu keunggulan bertambah menjadi 22-21 pasang kembali nama Ku Adam sebagai setter andalan. Masih ada Aulika. Lepas kakak ampasan sang libero. Masih kembali angkat. Oh, satu poin saja bertambah menjadi lampu kuning mengedip.
23-21 dengan lampu kuning sudah mulai menyala di hadapan saya. Satu perhatikan kembali 23-21 apa satu ribu dan satu dua tiga. Dorong bola ke depan. Angkat. Kados. Wah, bahaya diskan. Satu ancaman kembali melebar ke sudut. Dan 22-23 akankah terjadi sama? 22-23 dapat jampasan kembali dapat menjadi 1-2-3 lolos tanpa kawalan kembali berjibaku dan 1-2-3 caca caca tangan anda kembali dan 1 poin saja 23 sama 23 sama kembali kita lihat apa yang terjadi dampaknya ada siapa di sana masih perhatikan Yati apa yang terjadi pasang libero andalan satu apa yang terjadi satu ancaman dan sementara satu poin saja pertama jadi 24-23 akankah terjadi jus penonton jus tidak jus tidak 24-23 kita saksikan saja bersama lepas angkat ninang-ninang tekos 1-2-3 angkat tinggi